Hai sayang, how are you? Ayo. Kamu tau Aduh, gak? agak. Rafathar seneng banget. Iya tahu. Iya kan? Dia kayaknya mau ikut lagi. Iyalah. Ternyata dia pergi sama papa tuh cool. Iya. Dia ngomong gitu? Yeah. Gimana ngomongnya? Pergi sama papa tuh cool. Mahal ngomong. Iya. Tanya sama dia. Tanya aja sama dia. Sama mama gak asik gitu ya. Coba ya kamu tanya, benar. Gak mungkin. Tanya anaknya, nanti kan aku bilang hari ini aja. Avatar, tidur sama papa ya? Oke, Pak. Yaudah, dia sekarang udah. Kalau aku tuh gak ada yang mau sama aku. Aku juga mau sama kamu. Ah, iya nanti, Mi. Kemarin kan aku sama Avatar, nanti kan minggu depan kita berdua. Jalan ke Spanyol. Bener gak? Bener atau enggak? Ih, dia mau kayak gitu kan, guys. Cuma tambah. Kenapa kamu ketawa-ketawa berdua di sini? Kamu tuh lihat diketawain tuh. Kamu tuh tambah tua tuh gak tambah sayang ya kan, tambah cuek. Bukan kayak gitu. Ah, tetot, udahlah, udah tetot. Bukan kayak gitu. Yaudah gimana sayang, gimana? Bukan kayak gitu. Gimana, coba gimana? Bukan kayak gitu. Gimana kita pergi akan ke Spanyol ya. Tapi kamu pergi dulu ke Korea, aku ditinggalin lagi. Allah, seneng juga. Awas loh, itu anak-anak di rumah lo ya, dua. Wah, aku ditinggalin lagi. Tapi udahlah, kalau kamu gak ada, aku gak pulang ya. Aku tidur di 16 aja. Karena di andalan 16 sekarang udah kayak gelanggang olahraga. Lah, kan enggak sempat tidur di situ. Ada di sofanya. Mama biasa tidur di sofa gitu. Tidur di sofa gini kan biasa enak. Tapi kayaknya di 16 itu aku tuh harus mulai olahraga lagi nih, perut aku lihat nih. Gimana? Ini lihat. Aku mah berarti tiap hari olahraga. Lihat. Lihat. Walaupun aku enggak menang, tapi aku olahraga tiap hari. Oh iya, lupa sayang. Jawab pertanyaan dari Taufik Hidayat sekalian ya. Kan aku ditantangin sama Valentino Jebret, diminta bikin jawaban. Aku bilang aku mau tanya sama kamu dulu, jadi sekarang aku mau bikin video, nanti kamu terserah kamu, tapi kalau mengiyakan harus berikan jawaban dan izin ke suami supaya iya sayang, kamu pasti bisa, kamu bisa bisa lakukan yang terbaik. Ah, nggak didengerin. Aku lagi ngatur besok pagi mau tenis. Oh, mau ke tenis aku gak? Gak bisa, besok kan aku FKP. Oke, ini setelah aku pulang dari Filipina. Maaf, agak lambat jawabannya. Jadi sayang, aku ditantang oleh Valentino Jebret di Jebret Media mau bikin Taufik Hidayat, sang juara dunia badminton, melawan tenis Raffi Ahmad. Kamu yakin? Makanya beda lah, ini kan lawannya. Ya meskipun Taufik Hidayat bukan pemain tenis, tapi dia kan juara dunia. Iya, ini iya juara dunia badminton, mau cross ke tenis, mau main sama aku dan Jebret Media yang akan menyiarkan. Jadi aku mau izin sama kamu, boleh atau enggak? Ya kalau boleh, boleh lah, insya Allah pasti bisa. Jadi boleh? Boleh? Oke, oke! Valentino Jebret, Jebret Media, atau Taufik Hidayat siap menerima tantangan! Tenis! Gua harus latihan dulu, karena sebulan aku cedera, lihat perut aku. Cedera tadi saya boy, tapi siap terima tantangan. Oke guys, gue butuh yang bikin gue auto seger. Tolong dong ambilin Cavino Ice aku. Gimana? Belakang situ. Sama air dingin sama es batu. Masih seger banget nih guys. Kalau minum Cavino, karena di luar itu udah gerah, panas. Pastinya bikin auto seger nantinya guys. Ini dia guys, Cavino Ice. Kopi andalan gue. Definisi jatuh cinta pada tegukan pertama. Buat yang belum tahu, Cavino Ice ini ada dua varian rasa. Ada varian Cavino Ice Choco Malt, ada rasa Cavino Ice Pandan Aren. Kemarin kan gue udah nyobain yang Pandan Aren. Sekarang gue mau cobain yang Ice Choco Malt. Ini bikinnya juga nggak ribet guys. Nggak perlu panas-panasin air dulu. Jadi pakai air biasa juga bisa. Nih gue tunjukin ya. Pertama buka kemasannya dulu. Terus taruh semua isinya di gelas. Kalau udah tinggal tuangin di airnya. Udah gitu tinggal aduk hingga merata. Biar makin maknyus di tenggorokan, kita tambahin es batu dong. Hmm,
Calvino Ice benar-benar refreshing, ice coffee banget. Es kopi praktis dalam sekejap. Dan Calvino pasti rasa kopinya. Oke, kalau gitu siap-siap aja ya. Besok gue sudah mulai latihan maraton dan latihan tenis. Karena tenis gue akan melawan Taufik Hidayat. Dan maraton gue siap-siap New York Marathon. Coba ini kita nyobain kereta. Gila, kereta cepet bro. Kelas ekonomi premium gua. Kamu VIP. Apa tamu VIP? Lu? Saya, Basuki Haji Mulyono. Wah, ke Basuki lu. Wah, lu dapet tiket yang Basuki. Solid. Siap. Tapi ini keren nih, Jakarta Bandung. Halim pada larang. Langsung berapa jam ya, Pak? Ada sih 33 menit. Dan hari ini kita akan coba sama Pak Presiden. Ini, Pak Bos. Oh, ini gambarnya Pak Jokowi. Oh, gambarnya Pak Jokowi. Nih, mejanya. Meja Pak Jokowi. Putih. Belum dikit, toh. Belum dikit. Bang, mana kereta cepat? Berapa? Kemana naik kamu? Baru sekarang. Baru sekarang. Aku hari ini tiba-tiba dilantik jadi influencer. Dapat sama Pin. Jadi kamu? Mau jadi politikus, mau jadi influencer. Terus kita mau jadi apa? Kalau kamu jadi influencer, kita mau jadi apa, Sam? Aku kayaknya mau jadi freelance deh. Freelance. Jadi kita nunggu banyak poin. Kita nunggu banyak poin. Coba aku. Dapat kamar gua. Jadi sama. Hah? Pas salaman juga dapat. Dapat enggak lu? Dapat. Dapat nyo. Mantap nyo. Kali ini seperti kita mau kabur. Yeah. Kita udah salaman. Oh, so good. Pas itu oh, bagus ya. Udah lama enggak. Artinya mau salaman mau pulang. Salaman kan banyak nih orang. Set begini. Udah ini penting nih ikut. Sama berarti ini penting kita. Jadi sodom. Baca pikiran kita. Padahal kita udah mau cabut. Ah, tiketnya mana? Drummer. Gitaris. Solid. Solid gigi yang paling Badung enggak datang. Vokal gua. Vokalisnya di belakang noh, vokalisnya di belakang. Istri gua, Gigi Ben. Gigi Ben. Oh. Iya. Oke. Nih, tas kuning. Kereta mau ke Jokowi nyobain Jakarta ke Bandung. 600. Sebagai orang Bandung senang banget saya. Jawa Barat. Halo. Kereta cepat. Cepat banget tapi halus ini. 7 baru. Cepat namanya. Kita lihat.
Speed. Kemarin 65. Ini masih 65. Ya, Pak. Bush itu power, Pak. Ini apa? Anunya apa? Harapannya, Pak. Harapannya kecepatan. Kecepatan menggelegar. Kecepatan dan menggelegar. Power anu, Pak. Tapi baca. Kita ngomongnya bus. 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 Bagus. Merah sama Budi, mantap. Ini pakai foto dulu tadi namanya itu. Biar keren. Kereta. Kata Pak Luhut, lihat kilometer per jamnya, speed. Lihat tuh, 130. Siap, Pak Luhut. Ini... Kelas maksimal di... Kerasa nggak, Bi, 130? Nggak kerasa, Pak, ya. Suaranya kan kedap. Iya, kedap. Paling 49. Paling kencang berapa, Luhut? 300 ke 350. Mos. Stabil. 149. Seperti yang aja. Iya. Ini kan bandingkan TGV, Shinkansen. Oh, bagusan ini, Pak. Bagus ini, Pak. Bagus. Keren, Pak. Sama yang Bangga. Itu kemarin, Pak, yang dari Mekah Madinah. Oh, ya, bagus enak ini. Ini, jauh, bagus ini, Pak. Jadi kalau kita buat, Pak, bisa dikejar-kejar mereka sampai ke Surabaya. Ini 2,5 jam, Pak. Cepat banget. Sampai 3 jam tenang. Jakarta Surabaya 2,5 jam. Cepat banget. 3 jam. Iya, makanya susah, Pak. Cepat banget 3 jam. Ini padahal kecepatan 147 km, tapi suara kita ngobrol jelas, Pak. Kayak ngomong di bawah aja. Bener, bagus banget. Ini generasi terakhir ya tadi. Iya, Pak, ini keren. Ini keren ya, banget. Ini baru ketiga, Pak. Yes. Premier League juga. Nah, ini yang ketiga, Pak, yang dua di Cina. Keren-keren banget. Jadi kalau yang anu, Pak, kami mau bicara-bicara yang ke Pak, apa ke nanti siapa yang akan buat di Surabaya. Generasinya itu ada lagi dari tadi. Jadi izin Pak Luhut, nanti kemana aja nih kan selain Jakarta Bandung? Di sini ada arahan presiden dan mungkin nanti Kertajati. Kertajati ke mana? Ke apa? Jogja, Solo, Surabaya. Wis. Wow. Purwokerto. Ya lewat Purwokerto. Keren, Pak. Jadi supaya lewat selatan, Pak. Iya, tadinya kalau paling murah yang lewat utara. Hmm. Tapi pengembangan selatan jadi kurang, Pak. Iya, betul. Nah, ini udah berapa tadi? 23 pas sekarang di 240. Speed ya, 245, Pak. 245. Cepet banget, gokil, Pak. Hebat. Oh, kita enggak kalah lah sama Shinkansen Jepang ya, Pak. Sama, ini sama, kita membanggakan. 251. Naik lagi. 251, Pak. 251, benar. Gokil dan tetap nyaman. Tetap nyaman. TGV di Eropa, Shinkansen masih tentang ini, Pak. Dia apa lihat suaranya nih, Pak? Kita bisa bicara suara seperti di bawah aja. Ini udah naik 334. Ini aja. Ini hebat, Pak. Pak, loncatan teknologi Bapak bilang itu ya. Hebat. Mantap. Ini guys, alhamdulillah. Luar biasa. Kita sebagai warga dan masyarakat bangga. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih Pak Luhut. Keren. Keren banget. Mantap. Udah naik ke 345. Pak Luhut. Bi, kamu lihat tuh, Bi. Kamu kirim tuh sama anu. Saya kirim. Saya sosialisasikan, Pak, ke semua, Pak. 47. Tuh. Jadi ini benar-benar bukti nyata kalau kita juga sudah menjadi negara yang maju. 350. Alhamdulillah. 350. Keren banget. Speed 350. Wow. Pak, berapa kapasitas, Pak, penumpangnya, Pak? Jadi ini nanti 8 train nanti ya. Trial ini sampai bulan Oktober. 8 train. Ya, nanti bertahap semua kan, sama dengan LRT. Jadi nanti pada bulan Februari dia full operation, itu akan 68 train per hari. Jadi kamu ke Bandung itu berapa jam sekali? Ya, bukan berapa jam, tiap setengah jam, setengah jam sekali. Wow. Jadi begitu kamu sampai sana, ini udah berangkat lagi. Mantap banget. Jadi saya lupa 300 orang satu kali jalan. Tuh, jadi masyarakat Bandung. Ya, kamu nanti ada Bandung, ya kalau kamu gini kan bisa
Anda berangkat makan siang di Bandung terdadak. Ya, pulang sorenya. Jadi orang Bandung enggak perlu. Ya, kamu rasakan sekarang kan enggak capek kan, Pak. Cuma setengah jam. Mobil kita sini 3 jam atau naik kereta api itu 2 jam lah taruh ya. Setengah jam naik kereta biasa 2 jam. Iya, 2 jam. Setengah jam 3 jam. Iya, cepet lah. Tetap orang Bandung enggak perlu pindah Jakarta, kerja dari Bandung aja. Ya bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Lu dia bikin rapat di Jakarta, tak saya balik Bandung atau dia anu lain juga dari Jakarta bikin rapat di Bandung atau pengen makan apa bakso di Jakarta. Oh iya benar. Tuh ini mengurai kemacetan juga, Bro. Sangat. Sangat, Bro. Banyak. Oh. Presiden situ. Tetapnya. Nyampe. Nyampe kita 25 menit. 25 menit, Jo? 25 menit. Okay. Alhamdulillah 25 menit. Nyampe. Wow. Keren. Bajunya di tanda tangani nak. Yoi. Nanti banyak video. Boleh ya? Itu soalnya. Boleh. Tadinya kita mau kabur, jadi kita duduk sebelah Pak Presiden. Untungnya jadi kabur. Kabur ditandai. Orang tadi mana gading? Udah deh, kita store muka nanti. Pas mau naik kereta kita cabut tadi. Ah, emang enggak boleh begitu. Makan siang. Habis itu udah kita jalan lagi, meeting lagi, kerja lagi. Meeting lagi tapi. Meeting lagi nih. Wah iya. Malam aja sampai malam gitu. Semalam meeting maraton. Gawat. Gawat ini perencanaannya. Gawat. Nyampe. Halo bos lu. Ini pertanyaannya nih, kalau makanan yang bayarin siapa? Ini makanan mana? Presiden yang bayarin siapa? Mana? Siapa? Masuk anggaran. Siap-siap. Udah makan guys, sekarang kita menuju ke Jakarta kereta lagi. Sekarang mau ke Jakarta lagi. Jadi ini sambil, nah dulu nih kalau gue syuting, dulu selalu waktu gue casting-casting, gue di sini ngejar-ngejar kereta dari Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Selalu gue naik kereta ini. Dari zaman dulu masih ekonominya masih 35.000 atau 30.000. Itu selalu sini, kalau yang ininya lumayan lah, mampu beda 2 kali lipat. Jadi banyak banget, selalu gua dulu ada Dunkin Donuts. Gak tau Dunkin Donuts udah banyak berubah sih. Jadi baru ke Jakarta Bandung selalu naik kereta. Selalu naik kereta. Sama nyokap, kalau sama bokap, kalau bokap gua gak nganter, gua pasti naik kereta. Ya, jadi senang banget bisa. Tuh, bener-bener ini langsung. Jadi gua kalau misalnya casting dia jam 10 pagi casting kan. Jadi gua harus nyampe di ini tuh kereta yang jam 7 pagi misalnya, atau jam 6 pagi. Nyampe stasiun Gambir,
jam 9 biasanya. Habis itu naik bajai. Oh, naik bajai? Taksi. Naik bajai gua, naik bajai. Pernah ketemu Irwansyah tuh suatu hari di tempat casting. Naik suatu hari sama Irwansyah naik casting. Pas casting, itu kan kita makan. Gua takut duitnya kurang, gua pinjem dulu sih. Saking dulu kirit-kirit, jadi paling 150 ribu tuh harus bisa survive. Biasa dikasih 150 ribu lah. Jadi kalau kereta bolak-balik, kalau dulu tuh 60 ribu, 70 ribu kereta bolak-balik, naik bajai ke tempat casting 10 ribu. Ya udah nyisa pas gua. Ini stasiunnya, tapi ini stasiunnya. Dulu enggak ada ini, dulu ke sana. Oh, zaman jalanan gua menuju Jakarta. Cerita. Kecil, iya. 150 ribu tuh. Bangkot. Udah 150 gua cuma dibekalin 150 ribu. 150 ribu tuh kereta tuh kalau berangkat gua kan suka capek. Ah udah deh naik yang ada AC. Dulu tuh ada AC 50 ribu. Udah gitu nyampe Jakarta naik bajai. Gua jarang banget naik taksi. Nanti Jakarta ketinggalan. Enggak langsung. Jadi kasih. Seharian kasih. Pulangnya gua langsung malamnya langsung gua pulang. Itu belum tentu dapat tuh berarti. Belum tentu dapat. Jadi dulu naik bajai, kenapa naik bajai? Karena kalau naik bajai tuh 5 ribu. Kalau bisa 10 ribu. Jadi makan sama mama kan dulu makan paling gua makan hokben. Makan hokben tuh jaman dulu masih 15 ribu. Makan di donat satu dulu tuh berapa? 3 ribu. Jadi gitu pas lagi kita hari itu sama Pak Jokowi. Dulu berapa jam, Mak? Dulu kereta masih 3 jam. 4 jam. Enggak, 3 jam. Tetap 3 jam lagi kereta. Selama bupatinya kawan saya Bandung Barat aman. Ditunggu Bandung Barat. Siap, siap. Sehat selalu semuanya. Saya izin pamit ya, Bro. Sip, siap. Siap.